Dekat mana arah rancangan kita pi? Dengar cerita putus tunang kot. Eh, seronoknya aku dengar. Padahal muka. Ha, nak sangat rampas aku. Puas hati tu. Tu lah. Siapa je tak puas hati sikit noi. Nah, aku dengan Ashraf lah. Nak kata ha? Ui. Benda dah depan mata. Ambil lah. Okay. Aku bukan suka sangat lah dengan Ashraf. Juga aku suka dengan dia orang. Awak dah suka kat mana? Oh, dia jampak kan? Betul kau hajar ke? Relax lah weh. Ambil suara aku relax. Ha? Bunyi orang jampak ha? Sama ni. Aku tak boleh tahu apa-apa. Aku tak tahu apa-apa pasal hubungan dia ni dengan si Ashraf tu, aku tak tahu. Aku dengar tadi. Hampa jangan nak tipu aku. Salah dengar lah. Salah dengar lah. Salah dengar. Hampa kata, weh, telinga aku tak pekak lagi lah. Hampa buat aku macam ni. Tak esok hari nanti hampa kenal yang benar sama kau, ha? Aku hampir nak putus dengan Ashraf tu, tahu tak? Aku bulan depan nak kahwin. Macam ni hampa buat dekat aku, ha? Macam aku kata, aku tak tahu. Tak tahu kena mengenal dengan Ashraf. Hampa samalah, Zarik. Hampa super hat media, kan? Jujur dengan aku. Aku dah dengar dah semua tadi. Ada sebahat pun kenapa? Ha? Ha memang tak layak lah dengan Ashraf tu. Ha kata aku tak layak. Ha. Habis tu ha ingat ha layak sangat lah untuk dia. Sebab aku kata aku layak lah. Wah Sam teh hang ni. Ha tak sedar ke? Aku dengan dia memang nak dah jadi dah. Punca hampa tau dah. Lepas tu? Ha tak sedar pula selama ni. Aku yang pernah perasaan aku kat hang. Ha tak rampak aku sikit pun. Ah, tu patutnya untuk aku weh. Tak tahu. Betul ah, ni Zarik. Aku dah tak ada siapa dah sekarang ni. Aku ada Ashraf seorang je. Apa ambil dia tu? Dah sebab aku memang sayang kat dia, dia pun sayang kat aku. Dia usaha semua untuk aku. Sekarang ni, dia simpan duit kahwin kita apa semua. Dia simpan apa? Rumah apa semua nanti dia nak beli. Semuanya untuk aku. Ya ke? Ha, aku yang beraya. Aku beraya. Ha kena terima kenyataan lah sikit. Ha kena terima kodok dan kodok Allah. Dia yang bagi jodoh bukan manusia weh. Aduh seramah pula kat sini. Yang penting aku puas tengok ha dengan Ashraf. Tui. Tu yang plan aku. Sekarang ni aku nak tanya ha Zarif. Ha nak ikut aku ke nak tanya ikut dia? Kalau ikut dia tak rapat lah. Sebab dia datang dah plan kita macam mana. Aku ikut lah. Sebab aku lah. Dah jumpa lah. Semua dia panas dah kat sama. Mulai hari ni, aku dengan Han tak ada apa-apa kot. Eh, kau ambil lah. Semua. Apalah aku dapat ni. Allah Ashraf, maafkan aku. Hello Pali. Ya, awak dah. Ashraf kat mana? Aku tak pasti lah. Yang aku nampak dia time tu dia tengah pakai baju hijau. Oh, ya ke? Aku aku call dia tak dapat. Aku tak tahu. Lepas aku nampak gantung itu, dia kurang lah. Lepas tu Lenny yang tak tahu dah dia dekat mana? Tak tahu. Boleh tak main sini? Aduh kat mana? Aku duduk ada dekat Padang kan. Haa main lah. Okay, bye. Okay, bye. Thank you.
Ya. Buat. Tadi aku main sini aku nak jumpa Syekin. Lepas tu aku terdengar perbualan Syekin dengan Zarik. Buat. Aku baru tahu weh. Depa memang dah rancang pun nak pisahkan aku dengan Syaf. Aku dah beritahu dah kat hang. Kaji dulu. Selidik dulu. Tengok hang mencaya bulat-bulat. Kan aku dah cakap itu kita tak tahu niat mungkin ada muslihat. Dalam masa aku tak sangka lah. Sanggup noh dia buat macam ni kat aku. Padahal kami rapat daripada sekolah lagi. Aku tak sangka dia panggil macam tu. Itulah yang kata manusia. Ada yang elok, ada yang busuk hati, iri hati. Sebab tu jangan main percaya cakap orang bulat-bulat ya. Sebab tu satu lagi aku nak beritahu hang, apa-apa jadi, jumpa hang punya partner, bincang. Jangan duk buat lari macam tu, duk buat beban macam tu. Kesian kat dia tengok. Macam mana sekarang? Macam mana Ashraf sekarang? Cuba bayangkan kalau hang duduk tempat Ashraf. Kena naya, babe. Tu lah. Aku pun rasa menyesal. Tak, soal sesek dulu. Itu memang silap aku lah. Banyak matang lah dalam hubungan. Apa-apa bincang, walau besar macam mana pun masalah. Tu kira macam mana ni? Hampir dah putih kan macam mana? Aku yang kata nak putih tapi aku tak beritahu lagi lah kau mak buat aku. Aku takut juga lah nak beritahu kat dia sebab dia sayang kat Syaraf tu. Apalah kalau kira macam tu. Tapi memang lepas benda gaduh hari tu memang apa tak ada jumpa langsung? Tak ada langsung. Ya Allah. Tak apa macam ni. Aku try pergi rumah Ashraf. Tengok macam mana. Sebab belum ni pun dah awal lagi. Dalam pukul 11 lagi aku pergi rumah Ashraf. Aku beritahu dia. Okay. Apa-apa petang nanti apa jumpa lah. Okay. Baik. Jom aku nak gerak lah. Pak lori aku duduk pasti. Pak aja. Punya pasal aku nak main. Okay jom. Okay. Assalamualaikum. Salam. Mana you? I rindu lah kat you. Wah, you tinggal kan macam ni. Ibu mana? Ibu tak kesian kat saya ke? Saya rindu you tau tak? Saya pun rindu you juga. Sampai sini saya nak minta maaf kat you. Sebenarnya saya dah tahu dah kita sebenar. Sikit dengan Zarek yang plan semua ni you. Dia nak pisahkan kita. Saya nak tak buat semua tu. Ibu tak percaya. Ibu masa dah saya macam tu lah. Minta maaf lah sepatutnya. Memang saya kena selidik dulu tapi itu saya percaya sangat kat mereka. Tapi itu tak sangka mereka boleh buat macam tu kat kita. Apa? Benda lepas dia api lah. Saya macam orang gila lah cari you. Kau you tak dapat. Tak ada WhatsApp. Belum lah. Kena buat macam ni tak ada. Tak mampu lah. Lepas tu lepas lah, biar ambil lah. Biasa orang juga lah untuk kita. Tapi jangan tinggal lah tu. Tolong lah Tak tinggal. Walaupun saya cakap saya nak putus, saya tak bagi tahu pun dekat parents saya. Sebab saya tahu bapak saya sayang kat you. Saya pun tak sampai hati nak beritahu mereka.
tanya orang Bali. Dia kata you ada sini untuk MI tu. Hari hari tu MI sini. Minta maaf kat you, kena buat salah. Tak apa. Dah. Jom kita pergi ronda nak. Kemek pun satu je. Tak apa lah. You pakai, I tak payah pakai. Boleh? Okay lah. Okay ha? Tak mau marah dah. Jangan tinggal lah. Tak tengok. Jom. You, nak tanya you. Yeah. Jadi tak kahwin? Jadi. Jangan lah. Tak jadi ya. Jadi. Yang lepas tu lepas, tinggal ingat dah. Okey. Jom. Kita dah admit. Ada pakai. Hey, kata nak suruh pakai. Jahat betul.